Klarifikasi, Coach Agi bakal dikeluarin dari tim EVOS. Jadi, beberapa jam yang lalu, salah satu coach dari EVOS Legends, yaitu Steven Agi, baru aja diwawancarai oleh salah satu media e-sport Indonesia. Dan di situ tuh, dia ditanyain mengenai kejadian hashtag AgiOut yang belakangan ini dilontarkan oleh netizen akibat performa EVOS yang sedang tidak maksimal. Kalau kita kalah, kita lagi jelek ya, pasti ada aja lah yang begitu. Kalau kalian lihat, memang sih komentar netizen, terutama di akun sosial milik Coach Agi, bener-bener keras guys. Dan kalau kalian ingat, kemarin juga versi EVOS garis keras sampai bikin video yang menunjukkan kekecewaan mereka terhadap performa EVOS saat ini. Woi, buat lo, Depen dan Legend, buat sejarah bukan roster yang sekarang. Kalau lo masih begini, M-Series, cuman mimpi. Dasar, kucing. Cuma di situ Coach Agi juga kelihatannya udah siap untuk menerima konsekuensi atas hasil yang gak maksimal dari performa EVOS saat ini. Ya, sebenarnya buktiin aja sih. Kalau memang misalkan nanti ke depannya saya beneran out atau apa ya, itu kan konsekuensi kan, karena kita nggak bisa ngasih yang terbaik. By the way, jangan lupa ikutin event Point Go dan bikin short video tentang pengalaman kalian cuan dari game dengan hashtag cuan dari game. Kalian juga bakal berkesempatan untuk mendapat smartphone loh.